apapun yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, itulah kebenaran yang harus kita yakini. Loh Pak, tapi datanya ada, faktanya jelas. Betul, tapi data dan fakta harus mengalami perubahan apabila berbeda dengan suara Tuhan atau firman Tuhan yang datang. Saya merasakan semua kondisi tubuh lemas dan saya alami batuk yang tidak berhenti-henti, badan terasa panas dingin dan kepala terasa berat sekali. Saya tetap masih berangkat pergi kerja dan di dalam pekerjaan pun saya tetap berdoa menghubungkan kehidupan saya, hati saya dengan Tuhan. Sehingga pada saat saya alami sakit penyakit pun tetap saya belajar untuk berfokus kepada Tuhan. Di sepanjang jalan, saya mengimajinasikan, saya tetap harus pergi ke PG, di mana secara fisik, secara usia, Dad pernah berkata di prophetic direction, umur itu cuma angka. Tapi saya meyakinkan, bukan umur yang membuat kita harus lemah, tetapi ada kesadaran akan realita Tuhan yang terus bekerja dalam hidup saya, dalam hati saya, dalam roh saya. Itu yang membuat saya semangat untuk berangkat ke PG. Di PG selama 15 menit berjalan doa, saya mulai lepas itu masker, saya berteriak, saya lompat. Di situ saya mendapatkan ada satu kekuatan dorongan roh, kesadaran akan realita Tuhan yang begitu kuat mencengkeram kehidupan saya, menjamah saya. Batuk itu terus hilang seketika dan semua sakit penyakit kelemahan kembali disegarkan, fisik saya kembali kuat. Itu karena Tuhan, realitanya nyata atas kehidupan saya yang terjadi. Di atas jam 12 saya ngalami badan saya sakit-sakit semuanya. Terus saya maaf kata muntah-muntah semua ya. Terus kepala saya 7 keliling rasanya. Dan badan rasa lemas sekali ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah pikir ini pasti ada sesuatu yang nggak wajar. Saya doa dalam roh, saya terus bangun, saya terus gempur ya. Awal pertama itu sangat sulit sekali ya. Tapi terus saya terus bangun keyakinan bahwa saya harus masuk mendesak dalam realita hadirat Tuhan. Saya akhirnya ke klinik juga untuk memastikan apa sih ini. Sampai kayak gini rupa, saya belum pernah ngalamin separah ini. Dokter cuma ponis bilang gini, saya kasih kamu rekomendasi cek darah. Kamu pasti kena tipes, kalau enggak DB. Saya terus doa, saya terus deklarasikan apa yang saya dapat tadi itu. Oh, itu tidak akan menimpa kamu. Semakin lari, semakin saya deklarasi, makin kuat. Pagi-pagi saya bangun dalam keadaan segar. Sore sekitar jam 3, itu kumat lagi. Badan saya sudah mulai lagi nih berasa, ih kayaknya ada datang lagi nih. Saya bilang, wah ini benar-benar belum selesai ternyata nih ya kan. Nah, udah akhirnya saya memutuskan untuk ikut PG. Nah di situ, itu waktu PG pertama, jam pertama itu, saya rasa napas saya udah mau habis gitu ya. Enggak enak karena posisi tubuh saya memang kurang fit waktu itu. Deklarasi, saya ikutin deklarasi dengan intensitas yang minimal sama. Saya harus iniin, saya teriak pokoknya, saya nggak mau tahu lah, pokoknya segila-gila mungkin lah pokoknya. Pada saat pertengahan, ya saya rasakan ada sesuatu yang kayaknya pecah gitu. Keluar begitu aja, ya tiba-tiba dan keluar keringat banyak banget. Ya itu saya rasanya kesegaran baru. Nah kesegaran baru itu yang saya tangkap, wah saya sudah sembuh. Sampai ke besokan harinya, itu terus masih ada efek kemenangan yang saya rasakan sampai pagi harinya. Saya rasain, saya sudah sembuh dan saya masuk kerja dan puji Tuhan, sembuh. Itu sebabnya saya percaya waktunya sudah tiba. Sekaranglah waktunya. Hai jemaat PCC, hai keluarga SNS, ini waktunya engkau menikmati kehidupan yang bebas dari gangguan si jahat. No devil free zone is in your life. Hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan, karena aliran air hidup yang terus meluap, terus memancar dalam hatimu, semakin mendalam, tidak akan ada ruang untuk iblis bercokol
dalam dirimu. Hidupmu dikuasai, hidupmu dicengkeram, ditenggelamkan di dalam kesadaran akan realita Tuhan. Terjadilah.